dibawakan Mars FTQ, Dorap Langkah Semangat. Dan Jidor mengiringi 34 provinsi untuk defile peserta FTQ Nasional ke-25 tahun 2019. Kafilah Provinsi Aceh. Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia, terkenal dengan julukan Seramai Mekah yang menjalankan syariat Islam secara kafah. Provinsi yang memiliki 18 kabupaten ini dipimpin oleh Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Saat ini pimpinan kafilah Zafar selaku asisten 1 Setda Aceh. Dengan mengusung moto Hudep Sare Mate Syahid. Target tak perlu menang, yang penting kita juara. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Aceh. Selanjutnya beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Saat ini sedang bersiap-siap melewati panggung kehormatan di hadapan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kafilah dari Provinsi Bali dengan dipimpin oleh seorang gubernur Iwayan Koster dan wakil gubernur Bapak Cokorda Oka Ardana Sukawati pada STQ Nasional ke-25 tingkat nasional tahun 2019 ini, kafilah Provinsi Bali akan mengikuti beberapa cabang lomba dengan jumlah peserta 11 orang dan jumlah pelatih serta total 30 orang dengan semangat dan niat yang baik. Kafilah Provinsi Bali bertekad meraih prestasi sesuai dengan semboyan Provinsi Bali, Bali Dwipa Jaya, Jayalah Pulau Bali. Dan selanjutnya mari kita sama-sama menyambut kedatangan kafilah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta mengikutsertakan kafilah dengan jumlah 40 orang. Ketua kafilah Arofa Nur Indriani selaku PLT Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Bapak dan Ibu telah bersiap-siap di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kafilah dari Provinsi DKI Jakarta dengan mengenakan pakaian oranye, semangat dan juga prestasi yang siap diukir dari kafilah dari Provinsi DKI Jakarta ini luar biasa. Saat ini sedang melewati atau melambaikan tangan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, sebuah semangat yang luar biasa pada STQ Nasional ke-25 tahun 2019. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi DKI Jakarta. Di Kamat Jawa Barat. Mana kafilahnya ini? Mana orangnya? Dan selanjutnya mari kita sambut bersama kafilah dari Provinsi Jawa Barat. Dengan moto ulah lelet kudu ngabret atau jangan lambat harus cepat, kafilah Jawa Barat dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Uu Ruzanul Ulum. Dan inilah kafilah Jawa Barat yang siap ngabret untuk membawa pulang piala juara umum ke tanah parahyangan pada STQ Nasional tahun ini. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati. Neng, assalamualaikum.
Sabotase Jawa Tengah nih. Masih dengan rombongan dari provinsi Jawa Barat ya. Ternyata banyak ya. Banyak, ternyata ngasih surprise. Okay. Untuk Bapak Menteri. Dan selanjutnya beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari provinsi Jawa Tengah. Dengan dipimpin oleh Gubernur Bapak Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun dengan jumlah kafilah 74 orang dengan moto Jateng Gayeng. Jateng hebat, mboten korupsi, mboten nyapusi. Inilah kafilah Jawa Tengah yang gayeng dan hebat. Siap menjadi yang terbaik pada STK Nasional ke-25 tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, dari Jawa Tengah kita beralih ke Pulau Kalimantan. Dan inilah kafilah Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalteng dengan moto Isen Mulang yang berarti pantang mundur dipimpin oleh Gubernur Sugianto Sabran dengan Wakil Gubernur Habib Ismail Bidyahya. Hadir dengan kekuatan 40 orang yang akan mengikuti 2 cabang lomba dan 7 golongan dipimpin Rektor IAIN Palangkaraya Hairil Anwar dan Ketua Umum LPTK Kalteng Nur Yakin. Selanjutnya beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur disebut juga sebagai benua etam yang dalam bahasa Kutai berarti tempat atau daerah kita bersama. Kafilah Kalimantan Timur dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Bapak Hadi Mulyadi. Kalimantan Timur mengirimkan 57 orang anggota kafilah dengan 15 orang peserta dan mengikuti seluruh cabang seleksi tilawah Quran. Dan hadirin sekalian, inilah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya mari kita sambut bersama kafilah dari Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur Istianto. Pada kesempatan ini kafilah Kepulauan Riau mengikutsertakan 16 peserta lomba dalam berbagai bidang didampingi oleh para pelatih, kepala OPD, tokoh masyarakat dan official dengan ketua kafilah Azhar Hashim. Selanjutnya Bapak dan Ibu beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Lampung. Tabik pun, ya pun. Provinsi Lampung berada di pulau paling selatan di Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Lampung dengan semboyan daerah Saibumi Rawajurai yang berarti satu daerah ditempati oleh dua adat tradisi yakni Saibatin dan Pepadun. Lampung merupakan kota yang indah. Hasil karya tangan luhur berupa kain tapis sudah terkenal di mana-mana. Pada SDK kali ini di bawah pimpinan kepala daerah Bapak Arinal Junaidi bersama Ibu Hus Nunia Khalim sebagai wakil gubernur. Dan inilah kafilah Provinsi Lampung. Dari Lampung kita beralih ke kafilah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi dengan julukan Pulau Seribu Masjid ini pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2016. Nusa Tenggara Barat di bawah Gubernur Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur Siti Rohmi menurunkan 30 orang anggota bersama pimpinan kafilah Baik Eva. Dengan mengusung moto, NTB tetap berprestasi, NTB gemilang menuju dunia. Inilah kafilah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara ini beribukotakan Kupang. Letak geografis yang indah yang pernah menjadi satu dari 7 keajaiban dunia lewat fauna purbakala yang masih hidup hingga saat ini yaitu Komodo. Nusa Tenggara Timur yakin mampu memberikan prestasi terbaik di ajang STK Nasional tahun ini. Dengan dipimpin oleh Gubernur Bapak Victor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi, inilah kafilah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya mari kita sambut bersama, inilah kafilah dari Provinsi Riau. Provinsi Riau yang dikenal sebagai Negeri Melayu Lancang Kuning, terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota madya, merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
Provinsi Riau pada STKI kali ini mengikuti beberapa cabang lomba dengan jumlah peserta 20 dan 2 cadangan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Samsuar dan Wakil Gubernur Edi Nasution, Provinsi Riau siap meraih prestasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu saat ini sedang bersiap untuk melintas di panggung kehormatan di hadapan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kafilah dari Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu daerah terukun dan mendapat Harmony Award pada tahun 2019. Kafilah Sulawesi Barat pada STKI Nasional ke-25 di Pontianak dipimpin oleh Bapak Muhammad Idris sekaligus Ketua LPTKI Sulawesi Barat dengan jumlah kafilah 50 orang. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bapak Ali Balmasdar dan Eni Anggra ini, kafilah Sulawesi Barat siap meraih juara. Dari Provinsi Sulawesi Barat kita beralih ke provinsi dengan julukan Bumi Anoa. Kita sambut bersama, inilah kafilah dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Gubernur Ali Mazi dan Wakil Gubernur Lukman Abu Nawas. Saat ini dipimpin oleh Ketua Kafilah Sarifuddin Safa menampilkan. Ya, kompak ya kostumnya, menggunakan warna merah ati, begitu luar biasa semangatnya. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati serta tamu undangan yang berbahagia, saat ini melintas di hadapan kita semua kafilah dari Provinsi Sulawesi Utara. Kafilah yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ulugus Tahu dengan moto Torang Semua Ciptaan Tuhan, dengan Ketua LPTKI Bapak Haji Herson Mayulu, siap menjadi pemenang pada STKI Nasional ke-25 tahun 2019. Inilah kafilah dari Provinsi Banten. Banten sebagai daerah yang memiliki andil besar dalam sejarah Islamisasi Indonesia, memiliki potensi kekayaan artefak peninggalan Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam yang berjaya pada abad 16 hingga 18. Gerakan Banten menuju provinsi yang berakhlakul karimah adalah konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga religiositas wilayah Provinsi Banten melalui berbagai program pembangunannya yang mengedepankan nilai-nilai Islam, sehingga seluruh elemen di Banten senantiasa menjunjung tinggi marwah akhlakul karimah. Inilah kafilah Provinsi Banten yang hadir dan bertekad mengukir prestasi terbaik dengan mengusung semangat sportivitas dan ukhuwah. Provinsi Banten berprestasi pada pelaksanaan STKI Nasional ke-24 di Kalimantan Utara. Banten berhasil meraih prestasi sebagai peringkat keempat. Peringkat kedua STKI Nasional ke-27 di Sumatera Utara dan juara umum STKI Nasional ke-26 di Nusa Tenggara Barat. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati serta tamu undangan yang berbahagia, inilah kafilah dari Provinsi Banten. Come on!
selanjutnya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia serta Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati. Inilah kafilah dari Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu yang juga merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang terletak di bagian barat daya. Ini dipimpin oleh Gubernur Bapak Rohidin Marsyah yang terkenal dari provinsi ini adalah dengan sebutan Bumi Rafflesia, dan Provinsi Bengkulu siap meraih piala bergilir pada STK Nasional ke-25 tahun 2019. Dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Bengkulu. Dari Provinsi Bengkulu kita beralih ke provinsi yang terkenal dengan julukan Serambi Madinah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibi dan Wakil Gubernur Idris Rahim, kafilah Provinsi Gorontalo siap menjadi juara dalam perhelatan STK di tahun 2019 ini. Mari kita sambut bersama, inilah kafilah dari Provinsi Gorontalo. Dan selanjutnya bersiap-siap akan melintas di hadapan kita. Ini merupakan provinsi dengan anggota 40 orang. Kekuatan yang diturunkan pada STK Nasional ke-25 tahun 2019 dengan semboyan datang bersilaturahim pulang membawa prestasi di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Haji Apani Saharudin selaku asisten pemerintahan dan Kesra Provinsi Jambi. Inilah Provinsi Jambi. Provinsi yang terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera berpenduduk kurang lebih 3,6 juta jiwa, terdiri dari berbagai suku dan etnis yang hidup rukun dan harmonis. Bahasa Melayu menjadi tutur bahasa pesan komunikasi, selain sebagai bahasa sehari-hari juga menjadi indah dan sempurna dengan sikap religius dan ramah masyarakat Jambi. Sesuai dengan semboyan daerah, Sepucuk Jambi, 9 Lurah. Ya, dari Provinsi Jambi kita beralih ke kafilah dari Provinsi Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Hovifah Indar Parawansyah dan Wakil Gubernur Emil Dardak, Provinsi Jawa Timur siap meraih juara dalam STK ke-25 ini di Pontianak, Kalimantan Barat. Juara umum, amin. Luar biasa, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Jawa Timur. Setelah dari Pulau Jawa, kita beralih ke Pulau Kalimantan. Saat ini melintas di hadapan Bapak dan Ibu serta Menteri Agama Republik Indonesia. Inilah kafilah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan saat ini dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Bapak Syahbirin Nur, dan juga Wakil Gubernur Bapak Rudi Resnawa. Dan saat ini peserta STK Nasional dari Kalimantan Selatan sudah bersiap untuk mengukir prestasi pada STK Nasional tahun ini dengan mengenakan pakaian dengan corak khas yaitu sasirangan. Tentunya Kalimantan Selatan ini sudah siap untuk mengukir prestasi di STK Nasional tahun ini. Dari Kalimantan Selatan kita beralih ke kafilah selanjutnya. Inilah kafilah dari Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi ini terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, negara bagian Sabah dan Sarawak.
Provinsi termuda Indonesia yang baru disahkan sekitar tahun 2012 di bawah pimpinan Gubernur Irianto Lamri dan Wakil Gubernur Udin Hianggio. Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati serta seluruh tamu undangan berbahagia, mari kita sambut inilah kafilah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi yang terkenal dengan julukan Bumi Laskar Pelangi ini merupakan provinsi ke-31 di Indonesia, dan provinsi ini dipimpin oleh Gubernur Bapak Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Bapak Abdul Fatah, dan provinsi ini menurunkan kurang lebih sekitar 40 orang untuk bertanding di estafet nasional ke-25 tahun 2019 dengan pimpinan atau dipimpin oleh Bapak Haji Sofian. Dari Kepulauan Bangka Belitung kita beralih ke kafilah dari Provinsi Maluku. Di bawah pimpinan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Ordo, Provinsi Maluku siap menjadi juara pada tahun ini. Ibu kota Provinsi Maluku yaitu Ambon dengan julukan Ambon Manise. Kita juga mengenal lagu-lagu daerah dari Provinsi Maluku ya, seperti naik-naik ke puncak gunung, kemudian juga burung kakatua, Manise, dan masih banyak lagi tentunya. Dari Maluku kita berpindah ke kafilah dari Provinsi Maluku Utara. Provinsi ini terkenal dengan sebutan Moloku Kieraha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku Utara, karena pada mulanya merupakan wilayah di empat kerajaan besar Islam Timur Nusantara yang terdiri dari Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Dan Maluku Utara di bawah kepimpinan Bapak Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Maluku Utara. Dari Maluku Utara kita beralih ke Provinsi Papua. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh Papua bagian barat. Ibu kota Provinsi Papua yakni Jayapura. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas NMB dan Wakil Gubernur Clementinal, Provinsi Papua siap meraih juara pada Esteki Nasional ke-25 di tahun 2019 ini. Selanjutnya beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Papua Barat. Dengan dipimpin oleh Gubernur Bapak Domingus Mandacan dan Wakil Gubernur Bapak Muhammad Lakotani. Dengan pimpinan kafilah Bapak Musa Kamudi yang merupakan asisten 1 Setda Provinsi Papua Barat. Dengan jumlah kafilah beranggotakan 68 orang. Dan Provinsi Papua Barat ini merupakan salah satu provinsi yang pernah menjadi juara umum keempat pada MTK Nasional di Kota Batam, Kepulauan Riau tahun 2014. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Papua Barat. Dari Papua Barat kita beralih ke kafilah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan julukan Buta Angin Bambiri, di bawah pimpinan Nurdin Abdullah sebagai gubernur dan wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Pada Esteki Nasional ini, kafilah dari Sulawesi Selatan akan mengikuti seluruh cabang lomba dengan jumlah peserta 20 orang, pelatih dan ofisial 10 orang, dan penggembira 70 orang. Dan Provinsi Sulawesi Selatan ini mempunyai moto kami datang untuk meraih yang terbaik, kami andalan Sulawesi Selatan. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati serta tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Sulawesi Tengah.
Dan Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi. Ibu kota provinsi ini adalah Palu, di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Longki Janggola. Sulawesi Tengah siap meraih prestasi dalam gelaran STK Nasional tahun ini. Ya, dari Provinsi Sulawesi Tengah kita beralih ke Provinsi Sumatera Barat. Kafilah Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 50 orang ini dipimpin oleh Muhammad Isris yang juga merupakan Ketua LPTI Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini akan mengikuti beberapa cabang lomba. Dan Provinsi Sumatera Barat di bawah Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abid. Berserta menyemarakan perhelatan STK Nasional ke-25 di Pontianak, Kalimantan Barat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, berita pertama yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya saat ini telah bersiap-siap akan melintas di hadapan kita semua provinsi yang terkenal dengan makanan khas pempek. Dan inilah dia provinsi dari Sumatera Selatan. Provinsi yang terletak di selatan Pulau Sumatera ini dengan beribu kota Palembang. Dan provinsi ini di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Bapak Mawardi Yahya. Sumatera Selatan siap berprestasi dalam gelaran STK Nasional ke-25 di Pontianak, Kalimantan Barat. Sumatera Selatan, Wong Kito Galo. Dan selanjutnya mari kita sama-sama menyambut kafilah dari Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara dipimpin oleh Gubernur Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksa. Saat ini Ketua Kafilah Wad Helmi Lubis yang juga Ketua Umum LPTI Sumatera Utara. Mengusung moto tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Sumatera Utara meraih juara umum ketiga di STK Nasional ke-27 tahun 2018 di Sumatera Utara dengan meraih 3 emas, 4 perak, dan 8 perunggu. Meraih juara 2 di cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris Putra pada STK Nasional ke-26 di Mataram. Inilah kafilah dari Provinsi Sumatera Utara. Indonesia serta tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya ini merupakan kafilah terakhir pada defile kafilah ke-34 di STK Nasional ke-25 tahun 2019. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kafilah dari Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mengenakan pakaian adat, baju kurung dan tutup langa dengan corak insang, dan juga pada malam hari ini tentunya Provinsi Kalimantan Barat sebagai juga selaku tuan rumah bersiap untuk STK Nasional ke-25 tahun 2019. Dan saat ini di hadapan kita Bapak dan Ibu, perwakilan dari peserta STK Nasional dari Provinsi Kalimantan Barat memberikan bunga-bunga sebagai sebuah penghargaan atas hadirnya Menteri Agama Republik Indonesia di Bumi Katulistiwa.
dari Kafilah Kalimantan Barat menyambut kehadiran Menteri Agama Republik Indonesia. Dan Kafilah dari Provinsi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Gubernur Bapak Sutarmiji dan juga Wakil Gubernur Bapak Rian Norsan. Kalimantan Barat siap meraih prestasi gemilang pada SEA Games tahun ini. Dan tentunya pada Kafilah Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Ketua LPTI Kalimantan Barat Bapak Syarif Syamaruzah. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Provinsi Kalimantan Barat.